lah sebab anak saya dibelai kan macam tu. Sebab dia tak dapat belai daripada ayah kan. Bila ada program macam ni, saya dapat kata apa, sikit sebanyak macam dapat rasa anak saya jumpa macam ni. Dia tak ada ayah. Bila tak ada ayah tu, persekitaran keliling tak ada lelaki. Arwah ayah saya pun baru meninggal. So daripada program ni macam dapatlah rasa suasana macam dibelai kan. So daripada situ, setiap kali saya dapat sumbangan ni, saya akan rasa terharu lah sebab anak saya dibelai kan macam tu. Sebab dia tak dapat belai daripada ayah kan. Macam tu lah. Alhamdulillah kita menyantuni 168 orang anak yatim yang hadir di seluruh DUN dalam Parlimen Lu Gajah. Ini bukan program yang kali pertama kami anjurkan. Program ini saya ingat tak lebih, tak kurang 6 tahun telah berterusanlah di bawah penganjuran UMNO Lu Gajah. Jadi program ini bertujuan selain daripada menyantuni anak yatim, kita juga dapatlah bertemu turun ke Padang bersama dengan kepimpinan masyarakat dan masjid.